Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari kitab Al-Mustadrak ala Sahihain Imamul Hakim Juz 5 halaman 356, kisah seorang abid beribadah kepada Allah selama 500 tahun kemudian meninggal dalam keadaan sujud. Dari Jabir radhiyallahu an mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan bercerita, "Tadi Jibril baru saja keluar dari tempatku. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah menyembah kepada Allah selama 500 tahun. Ia tinggal di atas sebuah bukit yang panjang dan lebarnya 30 kali 30 hasta. Bukit itu dikelilingi lautan seluas 4.000 farsah, kurang lebih 32.000 km dari segala penjuru. Bukit itu memiliki satu mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Si abid menetap di bawah bukit itu untuk keperluan makan. Sebatang pohon delima setiap malam memberinya satu buah yang matang. Hari-harinya ia habiskan untuk beribadah. Bila sore menjelang, ia turun dari atas bukit dan melakukan wudhu. Kemudian ia mengambil buah delima itu dan memakannya. Lalu ia melaksanakan sholat. Sebelum meninggal, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencabut nyawanya saat sedang bersujud, dan agar jangan memberi kesempatan kepada bumi atau benda-benda lainnya merusak jasadnya, sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti dan tetap dalam keadaan bersujud. Malaikat Jibril berkata, maka Allah mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila kami turun ke bumi, dan bila kami naik kembali ke langit, kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku." Si abid berkata, "Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Si abid berkeras, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Si abid berkeras, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan telah meliputi ibadah selama 500 tahun itu, belum lagi nikmat-nikmat badan yang lainnya. Allah berfirman, "Kembalikan dia kepadaku." Maka ia dudukkan kembali di hadapan Allah. Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si abid menjawab, "Engkau wahai tuanku." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" Si abid menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu?" Si abid menjawab, "Engkau wahai Rabbi." Allah Ta'ala berfirman, "Semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku." Maka Allah memasukkannya ke surga. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia berkata hadis ini sahih sanadnya. Refleksi hikmah dalam hikayah ini,
Manusia diciptakan oleh Allah dalam wujud sebaik-baik bentuk. Manusia mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perilaku yang berbeda-beda pula. Dari perilaku tersebut ada golongan orang yang tekun dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada yang sebaliknya, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilaksanakan. Dan ada lagi yang tidak membedakan antara perintah dan larangan, asalkan bisa mendapatkan keuntungan dan kepuasan. Terpenting dari semua itu bagaimana kita bisa mengusahakan dan mengupayakan agar kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Dikisahkan dari kitab Al-Mustadrak 'ala Shahihain Imamul Hakim juz 5 halaman 356. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.